Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Repan TV. Nah, oke teman-teman, hari ini saya akan memberikan trik atau cara ya melilit ati ampela menggunakan usus ala rumah makan Padang. Nah, untuk caranya bisa teman-teman lihat. Untuk caranya seperti ini. Kita ambil aja ininya ususnya. Ati ampelanya kita ambil. Satu. Lalu kita akan menggunakan kepala ayam. Nah, yang masih ada lehernya ya teman-teman. Usahakan lehernya agak panjangan sedikit biar kita gampang mengikatnya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Jadi dipegang aja dulu, lalu kita ambil ususnya. Satu ya teman-teman. Ini ususnya yang sudah dibersihkan. Nih. Seperti ini. Kita taruh sini. Untuk ususnya, lalu kita akan putar ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Diputar aja terus. Nah. Aduh, ini seperti ini teman-teman. Nah. Putar-putar aja seperti ini. Lalu biar gak lepas kita taruh aja sini di bawah. Soalnya licin ya teman-teman. Nah. Aduh, licin ya teman-teman. Seperti ini ya. Nah. Ini trik yang sangat gampang sekali. Nih. Ini untuk hasilnya seperti ini, teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini kalau di rumah makan Padang emang seperti gini atau seperti ini ya. Untuk ati ampelanya ini. Jadi dikasih isinya itu ada ati ampela sama kepala leher, ada lehernya, lalu abak diikat sama usus ya, teman-teman. Jadi hasil seperti ini. Kita akan coba satu lagi. Takutnya barusan kurang ini ya, kurang jelas. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita gulung ke sini aja. Gini ya teman-teman. Nah, kita ambil ati ampelanya satu. Ususnya. Kita ambil ya. Nah. Ini licin teman-teman. Nah, seperti ini. Kita ikat ke sini. Lalu kita putar, nggak apa-apa diputar. Yang penting kita keikat ya semuanya. Biar hasilnya itu rapi. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita taruh di bawah. Kita ikat seperti kita mengikat tali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba satu lagi. Nanti kita ini akan semuanya. Ini karena videonya takutnya kepanjangan. Lagi pula teman-teman takutnya bosan ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan masak. Teman-teman mau tahu resepnya apa aja. Untuk bahan-bahannya untuk membuat resep ati ampela rumah makan Padang seperti ini. Untuk itu teman-teman jangan lupa tonton ya untuk video selanjutnya. Oke, untuk tutorial hari ini cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.